Ini ada tanaman herbal takokak ini. Ini juga kita pernah buat video menjadi makanannya ayam karena ini bisa memperkuat otot dan tulang serta saraf dari tulang ayam maupun badan ayam. Tetapi nanti kita akan buat video tersendiri lagi. Jadi ini adalah tanaman herbal takokak. Buat manusia ini bisa diminum rutin atau dimakan rutin untuk mengatasi nyeri dan kemudian juga asam urat. Tetapi di saat pagi demikian ini sedulur, ya, setelah kita memberikan makan kucing, kita saatnya memberikan makan ayam. Nah, ini satu kelompok indukan, ya, itu ada lagi mengeram satu ekor. Ini kita sudah kasih tadi makannya. Jadi makannya ayam kita di pagi hari itu selalu ada bahan utamanya adalah nasi aking. Jadi nasi sisa dijemur, dikeringkan untuk kemudian itu warga datang mengantar atau menawarkan ke sini dengan harga 3.000 sekilo. Nah, jadi bahan pakan alternatif ayam kita itu dominan adalah berbahan baku nasi aking seperti ini. Nah, ini ya, jadi nih, ini sudah cukup banyak. Tadi kita sudah berikan. Nah, ini jagonya tadi juga kita sudah berikan, ya. Jadi itu makanannya. Nih, dan nanti setengah jam kemudian kita akan umbar. Nih, kita akan lanjutkan memberikan makan kandang di bagian dalam. Itu babon-babon kita sudah berikan makan, ya. Itu lihat temboloknya relatif sudah penuh. Nah, ini ada babon 6, ya. Hitung ada 5, berarti kemungkinan ada satu bertelur. Itu paceknya adalah itu black bull. Nah, ini juga kita sudah kasih, ini relatif sudah ayamnya kenyang, kita tambah untuk dia bisa dapat jatah sampai siang. Nah, ini juga tadi kita sudah kasih, sudah habis. Nah, ini nasi ini kita akan habiskan, kita bagi sepenuhnya ke ayam ini. Nah, ini sedulur, terbuang tidak apa-apa, ya, semua sudah mendapat jatah, ya. Ini juga makan lahap-lahap. Kadang memang diberikan campuran pur, tapi berbasis bahan baku nasi aron ini relatif ayam kita juga itu tumbuh sehat dan tumbuh besar, ya. Kadang ada campuran toge, ampas kelapa, sayur mayur. Ini sedulur, tentu kreativitas para sedulur semua dikembangkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Masing-masing. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses buat para sedulur semua dimanapun berada.